Satlantas Polres Lebak Polda Banten menggelar operasi rutin kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Tepatnya di Terminal Cileueung, Rangkas Bitung, Selasa 20 September 2022. Kanit Lantas Polres Lebak, Ibda Agung, menerangkan kegiatan ini adalah kegiatan operasi rutin kepolisian pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor. Sementara untuk sanksi bagi yang melanggar, kita lakukan penindakan di tempat atau tilang. Kegiatan operasi rutin ini, kata Agung, dilaksanakan di wilayah hukum Polres Lebak, di perkotaan ataupun di wilayah lain yang masuk daerah Lebak. Agung menghimbau agar semua pengendara tertib berlalu lintas dan dilengkapi surat-surat kendaraan seperti STNK dan membawa surat izin mengemudi. Jika di antara salah satu tidak ada, maka kami akan menindaknya sesuai peraturan yang berlaku. Rutin kepolisian berupa pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor dan saat ini kegiatan sedang berlangsung. Sanksi apabila yang melanggar, kita laksanakan sanksi penindakan dengan tilang. Di daerah hukum Polres Lebak, ya semua yang ada di Kabupaten Lebak, baik di sini, di perkotaan, ataupun ya semua yang masuk ke daerah hukum Polres Lebak. Harapannya dengan adanya kegiatan operasi rutin ini, masyarakat bisa lebih tertib dalam berkendara, baik melengkapi surat-surat kendaraan ataupun patuh terhadap peraturan lalu lintas. Iya. Kegiatan kita tentatif, mungkin untuk hari ini kita sampai siang.